Kenapa? Mama nggak boleh gue ganggu artis. Sampai mau ngelakuin apa aja buat Mba. Bahkan dia juga berkorban untuk penjara, Mbak. Udah. Nggak usah wawancara di sini, ya? Biarkan kami sendiri. Udah, nggak usah. Yuk. Mbak Jara, tunggu, Mbak. Satu lagi aja, Mbak. Udah cukup ya. Tadi udah ya. Udah. Sekarang enggak usah ganggu kami lagi. Pergi. Yuk, Liza. Halo, Matt. Lo udah lihat berita belum? Akhirnya Kenzie di penjara juga. Yes. Tapi kamu harus ingat ya, walaupun Kenzie udah di penjara, kita nggak boleh stop bikin berita jelek soal Kenzie. Selama dia di sel, lo harus giring-giring berita jelek soal dia. Supaya kalau dia keluar, dia nggak akan dapet kerjaan lagi. Iya, kamu harus update beritanya ke aku ya. Sekalian, aku mau semua fans-fans Kenzie nyerang Zara. Ngerti? Sip, thank you. Aku bahagia banget lihat kamu menderita kayak gini, Kenzie. Termasuk asisten kamu, Zara. Zar. Zara. Kenapa? Gak apa-apa. Gue cuma minta sama lo untuk gak usah dengerin kata-kata wartawan. Mereka gak tahu apa-apa kok. Dan jangan nyalahin diri lo sendiri. Maafin. Apa yang diomongin wartawan tadi tuh ada beneran juga. Sekarang Mas Kenzie harus tanggung jawab semuanya sendirian. Cobanya waktu itu tuh aku bisa lebih berani. Coba ya, waktu itu aku tuh bisa lebih bersikap ya, aku nolak ya, aku bisa marah gitu loh. Sorry Zar. Wajar lah. Lo gak bisa ngelakuin apa-apa pada saat itu. Gak apa-apa. Gue minta lo jangan nyalahin diri lo sendiri, Zar. Karena ini semua bukan salah lo. Zara masih gelisah gitu. Dia pasti masih kepikiran sama Kenzie. Tapi, Vin, Mas Kenzie tuh pasti menderita banget. Dia kan gak biasa nyiapin barang-barangnya dia. Siapa yang nyiapin keperluannya dia? Biasanya kan aku, Vin. Sekarang, Vin, kita balik sekarang, Vin. Aku harus ngasih keperluan-keperluannya Mas Kenzie. Balik lagi gimana, Zara? Gak mungkin. Enggak. Balik lagi. Ayo, Vin, sekarang juga balik. Hah? Nggak mungkin lah, Zar, kita balik.
kita balik ke sana sekarang. Aku mau beliin keperluannya Mas Kenzie, kita balik sekarang. Di sana banyak wartawan dan gue yakin banget mereka masih nungguin kita. Mereka pun masih bisa nginep di sana. Enggak usah lah. Enggak, please 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 Vin, kita balik sekarang ya. Lo lihat sendiri. Kita balik sekarang, Vin. Oke. Oke. Di depan gue muter balik. Ya. Yeah. Masuk. Jadi lo artis. Percuma lo punya muka ganteng. Jadi artis. Ujung-ujungnya lo di penjara juga. Di sini lo sama-sama kita, bukan artis. Sama-sama kriminal. Kenapa? Memang gak boleh gue ganggu artis? Gue bakal bikin hidup lu menderita di sini. Dasar! Artis tapan penggilasan! Tolong ya. Saya nggak mau cari ribut di sini. Wah, namanya nyantengin kita nih. Hukuman saya bisa bertambah kalau saya lawan mereka. Tahanin lo ya. Habisin dia. Biar aku kenyang halus lagi. Tahan! Ini mau semua minggir! Iya bang, iya minggir! Berani lu nyentuh dia ya? Berhadapan sama gua! Iya bang, iya bang. Ngapain lu masih di sini? Iya bang, iya bang. Umar lu! Iya bang, iya bang. Gue Johnny Cobra. Kenzie. Gue senang ngeliat idola gue di sini. Gue ngepes banget sama lu. Kenzie, gue senang banget ngeliat acting lo. Sekarang idola gue ada di depan gue. Emang agak miris sih, tapi gak apa-apa lah. Eh, ntar gue minta tanda tangan lo ya. Nih, tanda tangan di sini. Cepetan. Nih, di sini tanda tangan. Iya, iya di sini. Ayo buruan. Pasti dada banget, Bang. Iya, di dada dong. Ya enggak. Ayo buruan dong, cepetan. Ya enggak. Yes, yes. Gua dapat tanda tangan artis idola gua. Ini baju nih, gua bakal simpen. Ya enggak? Buat kenangan gue, ya enggak? Yang guru enggak? Yang DP. Saudara Kenji, ada tamu untuk Anda.